Ji, Pak. Iya, saya mau berkunjung. Elsa Nitita. Mohon maaf, Pak. Bisa tunjukkan KTP-nya? KTP. Dari baik. Mudah-mudahan lo seneng karena Nino datang, Sa. Gue pernah baca. Kalau ibu happy, asinya juga lancar. Tensinya tinggi lagi, Bu. Tinggi lagi, Sus? Iya. Din. Kok bisa tinggi lagi sih tensinya? Permisi ya. Oh iya, Sus. Makasih ya. Kenapa bisa tinggi lagi sih tensinya? Oh. Kan harusnya kamu... Ya Allah. Ya, kamu tenang ya. Kamu relax. Banyakin istirahat ya, makanya ya gak usah mikirin aneh-aneh deh. Ya. Tensinya naik lagi, baru turun. Ya saya dengerin kata Al ya. Ya udah gini deh, Rena sama Mama saya telepon dibatalin kesini ya. Supaya kamu bisa istirahat ya. Kamu harus butuh istirahat. Kamu harus istirahat. Kalau mereka kesini nanti yang ada kamu gak istirahat. Naik lagi tensinya nanti. Aku kangen sama Rena. Udah, kamu juga tenang ya. Biar Andi juga kamu tenang. Maafin aku ya Mas. Karena aku ajak keluar kamar. Jadi ada kejadian tadi. Dan malah bikin tensi aku naik lagi. Silakan Pak. Tunggu bentar ya. Baik Pak. Ricky, ngapain dia kesini? Permisi Pak, tunggu. Anda ngapain kesemari? Ada urusan apa? Mau lihat perlombaan Elsa. Kenapa? Ada yang salah? Anda pikir Anda ini siapa? Saya anaknya datang ke sini. Anda gak punya hak apa-apa sama Elsa. Gak ada urusannya. Gak ada urusan. Gue datang ke sini karena gue diundang sama si Elsa. Siapa ya? Halo, Rick. Ini gue Elsa. Elsa? Kenapa, Sa? Jadi gini, kira-kira lo bisa datang gak ke Lapas Pinang Jaya buat nonton gue lomba kreativitas? Gue tuh ada undangan buat 3 orang. Tadinya sih buat Mama, Papa, sama Jessie. Cuma ternyata Papa gak bisa, tiba-tiba sakit. Terus sisa satu deh,
Lo mau gak? Tapi kalau lo bisa aja sih, Rick. Kok gue, Sa? Lo gak undang Nino? Ya kalau gue ngundang Nino sih kayaknya dia sibuk gak sih? Kan selama ini dia sibuk. Ya udah, gue cuma mau nyampein itu aja sih, Rick. Kalau lo bisa datang, datangnya jam 10. Kalau gak bisa juga gak apa-apa kok. Iya, Sa. Gue pasti datang kok. Iya. Elsa ngundang Ricky. Kasihan Elsa. Dia sampai gak yakin kalau suaminya bisa datang. Segitu putus asanya Elsa sama cinta lo. Gak usah beropini. Buktinya saya ada di sini. Anda gak ada urusannya di sini. Undangan Elsa, saya yang lebih berhak. Saya suaminya. Bukan Anda. Nino benar. Dia suami Elsa. Bukan gue. Dan dari dulu, Elsa selalu senang tiap Nino datang. Kehadiran Nino di sini pasti bikin Elsa bahagia. Oke. Okay. Gue gak bakal masuk. Silakan lo yang masuk. Permisi. Misi, Pak. Iya. Saya mau berkunjung. Elsa Nitita. Mohon maaf, Pak. Bisa tunjukkan KTP-nya? KTP. Dari baik. Mudah-mudahan lo seneng karena Nino datang, Sa. Gue pernah baca. Kalau ibu happy, ASI-nya juga lancar. Dan gue lakuin ini demi Keisha juga. Gue tetap di sini aja deh. Gue mau tahu hasil lombanya. Elsa dapetin hadiahnya atau enggak? Mas. Ya. Kenapa panggilin dia? Kamu cantik banget. Mas. Tapi rambutku berantakan loh. Oh iya. Maaf ya. Kamu masih kaku aja ya. Ya enggak apa-apa kalau kamu pegang, nanti kan ada yang benerin. Enggak deh. Nanti rusak lagi. Mas Rendy, Mbak Catherine sudah siap? Ya, kita siap. Yuk kita mulai, fotografernya sudah nunggu. Iya. Yuk, mari. Oke, mari kita mulai ya. Ya, mulai 1, 2, 3. Oke, Mas Rendy, jongkok. Satu, dua, tiga. Oke, ganti gaya. Oke, mulai kita mulai 1, 2, 3. Oke, next.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, lagi.